Halo 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 pemirsa Grid Orto, teman-teman yang lagi nonton Facebooknya Grid Orto, kita sekarang lagi ada di The Ride. The Ride ini adalah toko aparel khusus aparel bikers yang menjual merek Nolan dan Alpine Star. Mereknya tentunya merek-merek yang barang-barangnya tentunya barang yang ori ya, yang asli ya, karena dia adalah authorized distributornya untuk Alpine Star dan Nolan di Indonesia. Ini tokonya, lokasinya ada di Jalan Radio Dalem, Radio Dalem Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman dari Pondok Indah, dari Blok M dekat ya, posisinya ada di sini. Nah, sekarang kita akan masuk, kita akan lihat di dalam ada apa aja, yuk. Ini dia gerainya di Riot. Isinya tentu aja Alpine Star sama Nolan ya. Halo Mbak. Mau lihat-lihat ya Mbak. Ada apa sih Mbak sini Mbak? Ada Alpine Star. Ada Nolan, ada X-Lite sama Grex. Grex helm ini ya? Apa? Di? Huh? Kalau yang Grex tuh grupnya Nolan juga kan dia? Iya, grupnya Nolan. Kalau ada tiga brand, ada Nolan, X-Lite, sama Grex. Oke. Okay. Yuk kita lihat ini Mbak. Ini racing suit ya, baju balap. Dia bahasanya apa namanya kulit, full kulit. Ini untuk tipe apa nih Mbak? Ini tipenya apa Mbak? Ya. Yang ini? Kalau yang ini dia tipenya black, white, red. Black white red. Iya. Harganya 19,8 juta. Woi. Tapi ya ini kan dipakai di MotoGP kan, Alpine Star. Terus ini ada yang two piece juga. Jadi dilepas ya, terpisah atas bawah ya. Iya. Terpisah. Jadi kalau misalnya mau dipakai jaketnya doang bisa, mau dipakai atas bawah buat track day gitu, masuk sirkuit juga bisa karena ini lengkap. Ada shading pad-nya juga. Ini juga jaket yang full leather ya, kulit. Bawah juga ada. Ini berapa harganya, Mbak? Yang ini. Yang ini berapa harganya? Yang ini ada buah ya? Iya. 9 juta. 9,2. 9,2 juta. Tapi dia ada diskon. Oh, gitu. Diskon berapa? Diskonnya 5%. 5%. Caranya follow Instagram kita aja. Oh gitu. Instagramnya di Red ya. Yeah. Oke. Okay. Semua model Mbak apa? Yeah, all item. All item kalau udah follow udah follow ya. Follow ya, terus di post foto kita terus di tag ke Instagram kita. Oh gitu. Udah pasti dapat 5%. Iya, yeah, dapat. Oh, mantap. Ada jaket, ada apa lagi nih? Sepatu balap ya. SMX ini legendaris kalau di anak-anak road race nih. Ada SMX Plus. Pilihan warnanya lengkap banget. Terus ini juga ada sarung tangan di sini. Kalian cukup bisa lihat. Terus, ini X-Lite yang carbon series nih. Cuis. Cakep ya. X803. Full carbon made in Italy. Ini juga carbon juga. Banyak banget. Kalau ini 803 sama 7 jutaan. Kalau yang karbon ini 8 jutaan. Yang karbon look tapi sama 7 juta juga. Ada body protector sini. Body protector ini masih X-Lite juga. X-Lite-nya semua karbon series. Ini juga ada Nolan yang apa namanya, yang karbon juga. Ini seri sebenarnya sama, X802RR sama kayak X-Cut, cuma beda brandnya aja. Yang satu dibrandin X-Cut, yang satu dibrandin Nolan. Dua-duanya sama-sama satu holding company ya, satu perusahaan besar gitu. Jadi tuker-tukeran gitu, tapi kalau secara detail sebenarnya sama persis. Kayak apa namanya nih, ventilasinya sampai detail-detailnya sama-sama persis. Kalau di sini ini helm modular.
buat yang suka touring. Tipenya N90, N92 ya. Nah, ini Greg. Kalau Greg ini paling murah ya di antara Nolan sama Nolan sama Exlet ya. Jadi entry levelnya ceritanya. Semurah-murahnya Greg yang modular ini harganya 3 juta. 3 juta kalau perbandingnya kalau pakai Nolan yang N90 harganya 4,3. Pilih 1,3 juta. Cuma sebenarnya mirip-mirip sih. Mirip ya desainnya. Bedanya dia di ventilasi. Ventilasi. Oh. Tapi enggak mirip-mirip banget karena bentuk belakangnya ternyata beda sininya, iya. Cuma harganya lebih hemat. 3 juta dapat helm impor dari Itali, yeah. Terus di sini ini ada pilihan Nolan-Nolan yang lain. Ada N87. Ini celana-celana Alpine Star. Oh, ini juga ada riding gear buat enduro, buat off-road, motocross. Nah, ini yang bagian sini nih khusus buat main tanah nih. Riding gear-nya semua riding gear buat enduro, buat yang suka adventure, touring-touring gitu kan. Kelihatan banget modelnya beda sama yang buat on-road. Ini anak-anak BMW GS kayak gitu kali ya. Terus yang pakai CB500X, doyan touring gitu. Ini juga ada helm-helm motocross trail. Nolan-nolan semua. Ini yang ini keren nih. Warnanya kayak kotor. Sepatu-sepatunya juga sepatu buat motocross. Oh, kalau ini khusus buat enduro nih. Keren. Kalau di atas tuh apa ya, Mbak? Di atas apa ya? Yang di atas. Bedanya apa sama yang di lantai bawah? Bedanya sama sih. Beda kalau yang di lantai atas itu khususnya buat harian aja kebanyakan. Oh gitu. Kalau sini ada tadi ada buat balap, ada buat enduro adventure ya. Gitu. Coba ya kita lihat ke atas yuk. Jadi di sini ada 3 lantai. Lantai satunya kayak yang tadi kita udah lihat, sedangkan lantai 2-nya ini ada di sini. Ini lantai 2-nya. Kayak tadi yang udah diinfoin di sini ini lebih banyak aparel untuk harian ceritanya. Tuh, helm-helm open face lebih banyak di sini. Ada N33 Evo. Terus ini juga ada helm klasik N21 visor. Terus itu juga ada tuh helm open face juga N40. Terus ada juga jaket-jaket buat harian. Ini jaketnya bahannya mesh ya, bukan yang kulit. Jadi kalau di Indonesia yang panas gitu, di Jakarta nggak terlalu panas di sini nih, karena tembus anginnya. Buat harian pasti lebih enak, lebih adem. Sepatu-sepatu ini SMX. Buat yang suka riding, cie. Halo Bro Khairullah, cie. Ini ada di ride. Lokasinya di Radio Dalem di Jakarta Selatan, dekat Pondok Indah, dekat Blok M. Ini sepatu casual juga ada. Sepatu cats gitu ya. Sneakers gitu. Yang merah cakep nih, yang merah. Harganya 1,9. 2 juta kurang dikit. Ini buat cewek. Nah, kalau mau lihat sarung tangan juga ada di lantai 2 ternyata. Banyak banget sih pilihan sarung tangannya. Dari sarung tangan buat motocross. Terus ini ada yang daily buat harian. Ini cuma 750.000 nih. Nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya udah bagus banget karena Alpine Star. Terus
ini apa ya? Sim glove. Keren juga nih, ada protektornya sini karbon gitu. Oh iya, sim glove ini harganya 1,1. Dia lebih banyak kulitnya. Ada paddingnya juga di bagian belakang, terus ini ada protektor apa namanya? Karbonnya. Nih, yang ini lebih keren lagi, 1,6. Ini juga buat daily juga, cuma dia wah full ini ya, full kulit. Enggak ding, ada juga nih, ada mesh dikit. Cuma mayoritas kulit karbon juga, 1,6 juta yang ini. Keren. Nah, ini celana-celana buat trading harian. Sama bahannya mesh juga. Tuh. Jadi bukan kulit, ini lebih adem sih kalau buat trading di Indonesia ya. Oh ya, tadi saya sempat bilang kalau di sini juga ada box merek SAT. Nah, ini ada pilihan boxnya, ada beberapa pilihan. Ini jaket-jaket yang lain, pilihan-pilihan jaket yang lain. Oh ya, ini Nolan N60. 605, 60.5 ini juga lagi rame nih, karena paling salah satu yang paling laris, harganya cuma 3 jutaan. Ini penerusnya N64. Oke deh, kira-kira ini isinya di ride di radio dalam. Jadi kalau teman-teman ada yang cari aparel, cari riding gear, Alpine Star, helm, Nolan atau block atau box, set ya, ini ada di sini. Set box, top box, lengkap, pilihannya lengkap juga. Tuh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Facebooknya Grid Auto, pantengin juga Instagram dan YouTube-nya. Yeah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.